Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lutfi Channel. Jadi di video kali ini gue akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana caranya membuat foto menjadi kembar. Contohnya seperti ini. Oke teman-teman, jika kalian mau tahu bagaimana caranya, kalian tonton terus videonya, jangan di skip-skip. Dan gue ingetin buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu. Ini gue pakai aplikasi Episai Pro ya teman-teman. Lalu kalian pilih Get a Picture, lalu kalian pilih Import ya teman-teman. Dan di sini kalian pilih gambar, lalu kalian pilih gambar yang ingin diedit ya teman-teman. Jadi di sini gue pilih yang tiga ini. Jadi nanti fotonya akan kembar juga ya teman-teman. Lalu kalian pilih yang pinggir dulu ya teman-teman. Lalu kalian pilih normal. Jadi di sini gue saranin buat kalian yang ingin mengedit foto kayak gini, kalian fotonya harus memakai tripod ya agar tidak goyang-goyang dan pencahayaannya pas dan objeknya juga bagus. Objeknya sini. Dan buat kalian yang jika ingin berbeda, jika ingin kesannya bagus, kalian memakai baju yang beda ya jika kalian ingin foto. Oke, lalu kalian masuk ke effect, lalu insert picture, dan di sini gue pilih foto yang ini, foto yang kedua ya teman-teman. Jika sudah, kalian centang lagi, lalu kalian centang lagi. Setelah itu kalian masuk tanda hapus ini, lalu kalian hapus saja yang sebelah sini. Oke teman-teman, jadinya seperti ini ya. Oke, jadi saran gua tadi harus pakai tripod biar pencahayaannya pas dan tidak goyang-goyang dan agar hasilnya juga jadi real ya teman-teman. Sudah seperti ini, kalian hapus ini ya teman-teman, lalu kalian centang lagi. Dan setelah itu kalian masuk ke effect lagi, lalu insert itu. Setelah itu kalian pilih foto yang ketiga, yaitu pemilih foto yang ini. Setelah itu kalian centang, dan di sini kalian centang lagi, lalu kalian hapus. Di sini ada bayangannya teman-teman. Lalu setelah itu kalian hapus dulu ya, kalian hapus dulu, lalu kalian centang lagi teman-teman. Oke teman-teman, langkah terakhirnya kalian pilih adjust di kiri bawah ini ya teman-teman, lalu kalian pilih temperature atau tint. Di sini untuk menyamakan warnanya agar lebih real banget ya teman-teman, lalu kalian suntik warna. Suntik warna terserah di mana, jadi gua di sini aja. Maaf, bukan di sini. Cari yang bagus ya teman-teman. Ini. Oke, udah. Ini mungkin jadinya seperti ini, tintnya min 3 ya teman-teman jadinya, lalu kalian centang saja. Dan di sini langkah terakhirnya, lalu kalian export. Save picture to album. Bisa itu. Oke teman-teman. Jadi kembar 3 nih. Jadi kembar 3 ya semuanya. Di sini kalian tidak butuh keahlian yang mendalam ya, cukup kalian pahami tools-toolsnya saja di Episai Pro. Dan gue ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe videonya dan kalian like jika kalian suka dan kalian share jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Oke teman-teman, sekian video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.